Ya, rangkaian kampanye Pilkada 2024 telah dimulai. Masing-masing calon mencoba menarik hati pemilih dengan program-program mereka. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji menyalurkan kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Ya, program kredit mesra ditujukan bagi warga yang kesulitan mengakses layanan perbankan karena terbentur syarat agunan. Program serupa pernah diterapkan di Jawa Barat, pemirsa. RK mengklaim program ini sukses dijalankan di Jawa Barat dan akan diterapkan di Jakarta. Kredit mesra bisa menjadi solusi efektif untuk masyarakat yang butuh pinjaman tanpa jaminan. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan, kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan enggak, asal berkelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu ada kendala, empatnya ikut bertanggung jawab. Nah ini sudah dipraktekkan dan berhasil. Saya sampling kemana-mana, rata-rata butuh modal.